Anda bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat mulai menyebar ratusan butir telur nyamuk Wolbachia ke permukiman warga. Ya, penyebaran nyamuk Wolbachia ini diyakini bisa mengantisipasi penyakit demam berdarah atau DBD. Inilah telur nyamuk Wolbachia yang disebar di Kecamatan Ujung Berung, Kelurahan Pesanggrahan, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini sudah ada ratusan butir telur yang disebar di permukiman warga di Ujung Berung. Ujung Berung dipilih menjadi lokasi percontohan sekaligus uji coba penyebaran nyamuk Wolbachia yang diyakini dapat mengantisipasi penyakit demam berdarah. Tahap awal kita dicoba di satu kecamatan dulu, dan Kecamatan Ujung Berung ini kan sebenarnya ada 5 kelurahan. Jadi kita mau coba di satu kelurahan dulu. Insya Allah kalau misalnya hasilnya bagus, kita mau lanjut di 4 kelurahan lainnya. Selain Ujung Berung, rencananya Dinas Kesehatan Kota Bandung akan menyebar telur nyamuk Wolbachia ke beberapa wilayah lain. Namun masih dalam tahap sosialisasi karena mendapat penolakan dari warga. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat.